Jika dilihat dari fizikalnya yang lincah dan riang bermain, siapa sangka Safia Aisyah Syahrul Ashraf adalah pesakit kanser otot tahap akhir. Lebih menyedihkan, susuk tubuh berusia 6 tahun ini dijangkakan doktor pakar hanya mempunyai tempoh hayat selama 6 bulan sahaja lagi. Anak tunggal pasangan Syahrul Ashraf Syahrudin 31 tahun dan Syamimi Atira Sanusi 30 tahun disahkan menghidap kanser tersebut sejak 2019 dan sudah menjalani 2 pembedahan di peha kanannya. Menurut Syahrul Ashraf, anaknya perlu menjalani rawatan ketiga dengan kadar segera. Namun menurut doktor pakar, peluang anaknya sembuh amat tipis, iaitu hanya 20% walaupun selepas rawatan. Memang saya sedih sangat-sangat. Saya masuk daripada bilik doktor tu, doktor beritahu anak saya penyakit dia datang balik kan. So memang saya sedih sangat, saya tak tahu cakap apa dah masa tu. Memang sedih. Memang saya tak jangka lah benda ni akan jadi kan. Sebab kalau tengok dari luaran pun dia nampak sihat kan. Dia lari sana melompat sana ni, kita pun risau tengok kan. Tapi yang lepas yang dia buat MRI baru ni, dalam raya keempat tak silap, yang result tu menunjukkan yang kanser tu dia membekak sikit daripada sebelum ni. Menurut Syahrul Ashraf, biarpun masih berharap Safia Aisyah akan sembuh, dia dan isteri tetap berusaha menggembirakan kanak-kanak berkenaan. Ujar penghantar makanan ini, walaupun pendapatannya tidak seberapa, dia dan isterinya akan memenuhi apa sahaja permintaannya sementara hayat anak tunggal mereka itu masih ada. Katanya Safia Aisyah sering menyuarakan keinginan untuk bermain salji namun mereka tidak mampu membawanya keluar negara bagi memenuhi hasrat tersebut. Prihatin dengan nasib dan keinginan Safia Aisyah, Persatuan Sahabat Kanak-Kanak Kanser Wilayah Utara akan membawanya ke ICT Shah Alam, Selangor pada pertengahan bulan ini untuk menunaikan hajatnya bermain salji di sana. Selain itu, Timbalan Menteri Kesihatan yang juga Ahli Parlimen Bagan Serai, Dato' Dr. Nur Azmi Ghazali turut menyampaikan sumbangan kepada keluarga tersebut. Orang ramai yang ingin membantu meringankan beban keluarga ini boleh menghubungi talian tertera atau memberi sumbangan terus ke akaun Maybank Syahrul Ashraf.